bangunin sahur diomelin, gak dibangunin kesiangan. Jahatnya udah sudah lama sama kita, Chan. Boro-boro nyuruh kita duduk. Bruh. Aduh. Ya udah duduk. Umen banget lu. Ngapain lu? Kamu mampir aja, Chan. Orang tadi suruh emak juga. Suruh nyari bukaan. Nyari bukaan yang bener aja jam segini. Bukan apaan lu? Tahu orang kita juga baru bangun tidur tadi dibangunin, disuruh nyari bukan aja sama emak. Gua mah seneng didatengin ponakan. Iya, Cang. Cuman gua lagi ada urusan nih. Ini Cang mau kemana emak? Ini gua lagi mau ke rumah RT. Lagi ada urusan, lagi nyaloin tanah. Wow. Ya. Sekarang mah gua belum bisa ngasih apa-apa sama lu. Salamin aja sama lu ya. Udah, Cang, kita juga mau pamit, mau ke rumah abang. Nah, karena mah gue belum gol. Kalau udah gol mantar, gue ke rumah lo. Iya, udah kita pamit, Cang, ya. Yaudah dah, salam aja sama lo. Iya, ya, salam, Cang Haji. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Rengginang pesanan kita kemarin udah ada. Ada. Cuman panasnya ini belum ada, panasnya. Iya. Cuman rengginang ada di tampan nih. Ya, udah, lihat. Aku tiangga. Ya Po Haji, ini mah masih pada lembek, belum buat kering. Rengginangnya ini emang belum kering. Kita kalau udah kering nganterin ya. Oh iya deh Po Haji. Haji, mau lewat? Dari mana lu? Mau tolong ke rumah abang ya? Ya. Iya enggak? Assalamualaikum. Aduh, ponakan. Udah gede aja ini. Aduh. Aduh. Abis dari rumah Encang. Ayah, mana ada ayah? Ada. Udah panggil sana ya. Ayah, ada encing. Ada encing. Eh, Bang. Ya, Medan. Aduh, sehat, Bang. Aduh. Ya, duduk. Dari mana, San? Tadi di rumah Cang Haji kita. Capek banget kayaknya. Iya. Orang tadi kita lagi tidur dibangunin sama emak. Cang Haji ngapain? Enggak ngapa-ngapain sih, Bang. Sekali lewat aja sini namanya jalan. Emang kamu sehat?
Alhamdulillah bang. Ini kita juga suruh emak suruh nyari bukaan. Jam segini sih nyari bukaan, sana mau masih Johor. Kira-kira aja lu. Dah, gua tinggal ke dalam ya. Iya bang. Ya. Nah, kamu nggak bisa ngasih bukaan buat lu? Ya, terus bang. Kasih bang ya. Iya udah buat dikokekan. Udah kita bangun bang ya. Takut ntar emak. Bawa emang nungguin kita belum dapat bukaan ini. Ya, lah buru-buru aja. Yo, kasihan mah sendirian ya. Kita bangun ya. Ya, bang, lu enggak usah nganterin. Udah. Salam sama Empok. Iya dah. Ya, assalamualaikum. Salam. Bang, bang. Han. Bagi duit dong, bang. Mau makan. Lu reman sini lu. Minta-minta duit. Kan, bang. Pan. Lu awak keker banget mau jadi gembel lagi minta-minta. Dah, abang badannya gede, itu mau jadi apa? Bruh. Nah, iya ya. Nganggur gua. Tapi tenang aja lu mah. Nih gua dapat duit nih tadi gua nemu. Gimana ya? Nih. Nih, gua kasih. Cuman kalau bisa nih biar jadi yang manfaat. Kalau ntar ada yang lebih butuh dari lu, lu kasih ya. Lu pakai yang bener nih duit nih. Tuh. Ya bang, bilang apa bang? Hah? Ya bang, saya doain bang. Hah? Biar abang rezekinya lancar. Amin. Biar keluarga abang pada sehat. Amin. Tapi abangnya aja yang sakit. Hah? Ini batu banyak nih. Hah? Ini pala lu mau gua pecahin kagak nih? Kayak renginang. Sial lu. Iya bang, gak bang, bang. Ya bang ya. Makasih bang ya. Iya, iya. Ya bang. Kan. Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama-sama seorang pengangguran yang menjadi beban hidup keluarga yang rela membantu seorang pengemis memberikan uang 5.000-nya hasil beli nemu. Semoga bisa menjadi contoh buat kita semua dan orang-orang kaya yang lainnya. Halo mas, Anda tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas Anda masuk dalam kuis 3 kali lipat. Tadi Anda ngasih berapa uang dengan pengemis? Kucing. Anda ikhlas? Kalau masalah ngomongin ikhlas, saya ikhlas. Karena saya yakin kalau kita memberi, pasti kita akan mendapat lebih banyak. Untuk itu saya hadir di sini, untuk menemui orang-orang berhati mulia seperti Anda. Kalau memang Anda ikhlas, berarti Anda berhak mendapatkan uang 3 kali lipat. Ah, yang benar bang. Keikhlasan, kesabaran akan membawa keberkahan. Janji saya akan memberikan uang 3 kali lipat. Ah, yang benar. Tegoro lagi. Sekarang lihat dan perhatikan saya. Satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga kali lipat. Mau kemana kok? Gagal buat kayak jalanin tuh. Ini mau nganter pala bandeng sama sayur besan ke rumah emak. Udah bang, kita duluan ya. Yaudah, salam kok ya. Iya. Udah nyiapin bukan apanya? Banyak banget, ada nasi, ada lontong, ada segala payah, macam-macam. Ya ini kita udah rasa lapar ininya, segininya. Udah buka, entah pada duduk. Wah, siapa nononya? John! Hei! Hei! Sini, sini! Ya! Lah, rumahnya sini deh! Iya, terus mana, John? Mak! Ma. Ma. Ya! Ya, duduk, duduk! Ya! Duduk! Udah dulu, Dek. Lu duduk tuh, gua mau nyiapin anak buat buka puasa. Iya, Nyak. Aduh. Ente dari mana emang, John? Habis dari rumah abang aneh. Ente emang kata ikut, Con? Reuni sama anak-anak. Kapan? Hari ini. Apa ada yang ngabarin juga kagak sih? Lah, kemarin sih di grup. Ente kali kagak ada paketan. Kemarin? Gak punya HP? Gawah ya makanya. Ente emang ngapain ke rumah abang ente? Abis itu disuruh emak. Kita disuruh nyari bukaan ke rumah abang. Bukaan apaan? Ah, emak sih tadi. Nyuruh nyari bukaan doang.
rumah abang gak ada. Rumah encang juga gak ada. Udah teh tunggu dulu ya. Bentar, aneh cari di dalam, siapa tahu ada, ya. Alhamdulillah, Con, ada nih. Ada tuh doang, bilangin malu ya. Ada ini? Iya, ada. Ya Allah, alhamdulillah. Udah, Nek, buru-buru ya. Takut maghrib ini udah telat. Ya udah, Gi. Udah waktunya jam buka emang ini. Terima kasih buat kita ini. Ya Allah. Ya, kasih deh ya. Ya, kasih Con ya. Salam, Muhammad. Anak-anak kita ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mak, nih dapet nih bukaan nih. Iya, alhamdulillah. Si Ade yang ngasih. Oh iya, ya. Udah mau dapur dulu ya. Iya. Iya deh, tungguin. Lu sedibaan banget lu ya, lu nyakitin mata orang tua mulu ya. Astagfirullahaladzim. Baik maghrib sih masih ngomel mulu jadi orang tua. Nih, lu yang buat gue puasa nih. Gue pergi deh, gue mah. Tadi katanya suruh nyari bukaan. Kita udah dapet. Ya Allah, salah mulu kita. Ampun dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber. Saya Brata Yuda, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Eksekutif Muda Kota Tangerang, mengucapkan selamat dan sukses kepada channel YouTube Anak Eretan. Channel YouTube Anak Eretan, teruslah ciptakan ide-ide kreatifmu untuk menjadikan pelopor hiburan untuk masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat umum lainnya. Dari Tangerang, untuk Indonesia, salam. Badan Eksekutif Muda Kota Tangerang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.